Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Halal family, welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to Russia, I believe, importing palm oil from Indonesia. This video is by Update Pertahanan, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So without further ado, guys, let's get started with this video. Looks like a military plane. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia Update Pertahanan untuk dapat menonton berita ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Sebelum kita membahas ke topiknya, mungkin ada di antara kita yang belum mengetahui sejarah pesawat buatan Indonesia yang satu ini. Mulai dari diminati negara-negara asing hampir ke seluruh dunia, hingga berbahan bakar minyak kelapa sawit yang digunakan untuk pesawat buatan anak bangsa ini. Mari simak berita using palm fuel for the aircraft. Crazy. Dunia Dirgantara Indonesia kembali dilirik berkat pesawat CN-235. Pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia diharapkan bisa menjadi motor pembuatan pesawat dalam negeri. Wow. Apalagi pesawat CN-235 sudah mendunia dan dibeli berbagai negara. CN-235 merupakan crazy, I didn't know that's cool. If he actually uses palm oil instead of like jet fuel or whatever. Yang terhubung ke baling-baling untuk menggerakkan pesawat. Memiliki nama sandi Ketuko dengan nama lain Gatot Kaca, CN-235 merupakan pesawat hasil kerjasama industri pesawat terbang Nusantara Cikal Bakal PT di dengan Casa dari Spanyol. Pesawat ini sebenarnya tak lagi berusia muda, sebab CN-235 telah melakukan terbang perdana sejak tanggal 30 Desember tahun 1983, kemudian diperkenalkan pada tanggal 1 Maret tahun 1988 oleh Merpati. It's an old aircraft. Varian pertama yang dibuat adalah CN-235-10 yang menggunakan mesin GECT-77A. Pesawat ini pun kemudian memiliki sejumlah variasi, antara lain CN-235 Phoenix yang digunakan Angkatan Udara Australia dan Angkatan Udara Spanyol. Secara umum, spesifikasi yang dikenal adalah CN-235.100.110 yang memiliki kapasitas 45 penumpang dan 2 kursi pilot. 45 passengers, not bad. Dimensi panjang 21,4 meter. Bentang sayap 25,81 meter, tinggi 8,18 meter, dan area sayap 59,1 meter persegi. Beratnya mencapai 9.800 kg dalam keadaan kosong dan 15.500 dalam keadaan isi. Dengan menggunakan dua mesin tenaga penggerak GECT-79C turboprop dengan masing-masing 1,395 kW, pesawat ini mampu menempuh kecepatan maksimum 509 km per jam. Jarak 509 km per hour, that's fast. 296 km. Pesawat ini sering digunakan sebagai pesawat angkut. Wakil Ketua Komisi IDPR dari fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin mengatakan CN-235 juga kerap digunakan untuk mengangkut pasukan. Untuk mengangkut pasukan sampai 2 peleton. Bisa juga dipakai untuk menerjunkan pasukan. Pesawat serbaguna lah, landasannya juga cukup pendek, ujarnya. CN-235 itu termasuk transport plane basically. Setahu large transport plane. Sekarang, baik di Spanyol maupun di Indonesia belum ada CN-235 yang jatuh, kata Tubagus, yang juga bekas sekretaris militer di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri ini. Berikut ini adalah fakta bahan bakar minyak kelapa sawit yang digunakan CN-235.
Yeah, they use this palm oil, guys. That's crazy. Wow, and Indonesia has a lot of palm oil, so. Pesawat CN235220 FTB milik PT Dirgantara Indonesia atau PT DI melakukan uji coba ground test pertama menggunakan bahan bakar bioaftur. Ini merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran 2,4% minyak inti sawit atau refined bleached degummed palm kernel oil dengan menggunakan katalis. Aftur ini hasil produk hasil kerjasama antara Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan PT Pertamina Persero. Adapun ground test berlangsung selama 20 menit pada tanggal 6 September tahun 2021 lalu oleh tim penguji yang dipimpin Kapten Adi Budi dari Apron Hangar Aircraft Services PT DI. Pesawat CN235220 FTB yang diisi bahan bakar bioaftur J2.4 tersebut merupakan wahana PT DI dalam melakukan pengujian dan pengembangan hingga proses sertifikasi sistem baru sebelum diimplementasikan ke pesawat CN235220 milik pesawat. Looks like a car with wings. Dengan diberikannya kepercayaan dari konsorsium pengembangan bioaftur J2.4 untuk menggunakan. But so shiny, like that paint looks really nice on it. It's like brand new. Even though it's like a old airplane. Diharapkan dapat mendukung pemanfaatan bahan bakar nabati di sektor industri kedirgantaraan, kata Direktur Niaga, Teknologi dan Pengembangan PT DI Gita Amperiawan, seperti dikutip Rabu, 8 September tahun 2021. I wonder if like basically burning palm oil, if it also has less emissions. So it's like, let's say if it's better for the environment in comparison to like jet fuel. Inovasi tersebut dapat meningkatkan kemandirian energi, terutama kombinasi antara penggunaan aftur dan kelapa sawit. Dikatakan jika hasil pengujian ground test dan flight test pesawat turboprop CN235220 FTB menggunakan bioaftur J2.4. This was a gentleman, I guess, that did a test flight with the palm oil. Authority di Indonesia. Dalam hal ini, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Indonesian Military Airworthiness Authority. Upaya implementasi bioaftur ini tentunya akan berdampak positif dalam pencapaian kontribusi EBT, di mana di dalam kebijakan energi nasional telah ditetapkan target pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025. Diharapkan, you just grow more palm and then make oil out of it and use it in your jets. That's cool. Akselerasi pencapaian target EBT dalam bauran energi nasional sesuai PP 79/2014 tentang kebijakan energi nasional dan. Next is like full electric jets and airplanes. Wow. So this looks mean. It's bulky because it's transports, right? Soldiers. So at the back, I guess they can have stuff. Once they open it, they can maybe even take tanks and cars, small ones out. But that's really, really cool, guys. It's the first time I've seen an airplane that flies on palm oil. That's nuts. It means a lot for the renewable energy market, especially since Indonesia is the leader of exporting palm oil. That's really, really cool. It's amazing to see these innovations are coming from Indonesia, and I can't wait to see more cool and amazing innovations. So thank you very much, guys. I hope you guys found this as interesting and cool and innovative as I did. If you did, then please don't forget to smash that like button and also subscribe to the channel. If you have any other videos for me to check out, you can put in the comment section below. And thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.